Sumarodo Panjang ngabalukarkan krisis cai bersih antuk mawa pengaruh negatif ke kaum patani. Anu nandangan gagal panen. Minangka salah siji tareka kerungkulan eta pasualan, pamarentah Kabupaten Sumedang umajak warga nyorang salat istisko. Eta halte dilakonan kermenta kakusin umah suci sangkan hujan sagancangna datang. Mujunghul tina pangrojong ti alim ulama sa Kabupaten Sumedang turta warga, pemerintah Kabupaten Sumedang umajak sakumna masyarakat sangkan ngalakonan salat istisko sa celawalatra dilalawakna sewang-sewangan. Salat istisko dilakonan kermenta kagusti numa suci sangkan hujan sa gancangna. Dinamprona warga mehdi sakumna lalawak di sakulia Indonesia ngarahuh alatan usum haldo panjang dina tahun 2023. Utamana patani anu nandangan gagal panen alatan seseteun cai. PJ Sekda Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati ngebrehkeun pamarentah Kabupaten sarta alim ulama di Kabupaten Sumedang umajak warga keur ngalakonan salat istisko secara walatra sarta dilakonan di lalawakna sewang-sewangan. Tuti ngembohan usum haldo panjang ayeuna mangaruhan widang ekonomi warga sarta krisis cai bersih lantaran luyu kana laporan anu katampana sababaraha lalawak anu ngahasilkeun beas nandangan gagal panen. Diantik itu krisis cai bersih ge karandapan meh di sakumna lalawak di sakuliah Kabupaten Sumedang. Ya, jadi salat istisko ini digelar secara serentak dari berbagai pihak ya, dari Forkopimda, dari semua eselon 2, pejabat dan sebagainya kita undang ke sini untuk melaksanakan salat istisko yang dimaksudkan atau ditujukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan musim kemarau yang saat ini sangat panjang dan ini banyak berdampak terhadap ketahanan pangan daerah. Karena El Nino ini sudah berjalan sekian bulan dan menurut prediksi BMKG baru akan hujan itu di akhir November. Nah sehingga banyak sawah-sawah yang saat ini sudah sangat kekeringan, kemudian kebakaran-kebakaran hutan akibat gesekan ranting-ranting yang akibat cuaca sangat panas itu mengakibatkan berbagai kebakaran. Dan kebakaran sudah sekitar 47 titik yang terjadi kebakaran di hutan. Pihak Nage Satekah Polah masrahkan bantuan cai bersih ka sajumlah yang lelewak sanajan henteu optimal. Kukituna pihakna umajak ka masyarakat keur nyorang salat istisko secara husu turta walatra. Diki Guntara, Bandung TV.